Baik, saudara saksi ya, saya tambahkan ya. Ketika di awal saudara dapat WA tadi dari wali kelasnya David, siapa yang mulia? Diberitahukan tidak dia dibawa ke rumah sakit itu karena alasan apa? Dipukuli ya mulia. Dipukuli. Tapi sudah diberitahukan juga tidak siapa yang melakukan pemukulan itu? Belum ya mulia. Belum. Terus kemudian setelah saudara ke rumah sakit dan bertemu dengan saudara Yohanes tadi ya, apa wali siapa, atas nama siapa? Oh, Yohanes Wisnu, wali kelas. Wali kelasnya Yohanes Wisnu. Saudara Yohanes Wisnu mengetahui kejadian itu dari mana? Jadi kejadian itu terjadi di rumahnya Pak Rudi, Rejiro tadi, salah satu saksi. Iya. Yeah. David sedang bermain ke sana. Dan ketika itu terjadi, Pak Rudi berinisiatif WhatsApp di grup wali murid. Wali murid. Wali murid. Renjiro dengan David ini satu sekolah. Satu sekolah tapi beda kelas. Satu sekolah beda kelas, ya. Iya, yang mulia. Nah, terus ketika saudara berbicara dengan saudara Yohanes itu, saudara juga belum mendapatkan lagi menyangkut masalah apa penyebab atau siapa yang melakukan, belum? Belum. Belum, baik. Selama ini saudara ada pernah tahu enggak cerita, atau saudara David ada cerita kepada saudara apa dia punya musuh atau yang pernah melakukan atau mengancam segala macamnya, pernah enggak? Mengancam itu saya tahu setelah saya buka handphonenya David yang mulia. Karena sebelumnya saya tidak pernah. Tidak pernah. Jadi tidak saudara pernah David ini tidak pernah cerita dengan pernah saudara bahwa dia punya atau diancam orang lain atau ya punya apalah semacam musuh atau apa, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Baru setelah saudara membuka handphonenya. Iya, yang mulia. Terus apa yang saudara ketahui dari hasil percakapan di handphonenya itu? Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di GPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David. Persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphone Agnes. Saudara bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi nih. Coba diulang sekali lagi. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. WhatsAppnya dengan nomornya Agnes. Tetapi di WhatsApp tersebut beberapa kali pelaku ini menyebutkan gue Dedi. Jadi handphone ini di... Oh, jadi handphonenya Agnes ya dipakai oleh saudara Dedi, Windy tadi ya itu. Baik.